Setiap mau Musa masuk Rabiul Awal, ada peringatan-peringatan di mana saja, di desa, di kota, kota kecil, kota gede, sampai masuk ke istana negara. Semuanya memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diingatkan, dielengke, diemutke bahwa pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 21 April 571 Masehi ada kejadian yang luar biasa, ada kejadian yang maha dahsyat, yang kejadian ini adalah menentukan nasib alam dan seisinya. Ramain dia di Jakarta ya, nanti mubalik beres ya, menalarisin. Apa kejadian itu? Lahirnya sosok manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar-benar lahirnya beliau ini ditunggu oleh seluruh alam, menentukan nasib alam dan seisinya. Kalau orang ini tidak lahir, alam dan isinya rusak. Laulaka laulaka wa ma khalaqtul aflak. Seandainya kamu Muhammad tidak aku ciptakan, niscaya bumi seisinya ini juga tidak ku ciptakan. Luar biasa. Jadi kuncinya bumi seisinya adalah lahirnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.